Halo, assalamualaikum. Setelah Samsung Galaxy J4 Plus, sekarang saatnya kita unbox Samsung Galaxy J6 Plus ya. Ini warna merah dan saya sangat penasaran seperti apa sih glossy red-nya Samsung Galaxy J6 Plus. Ini saya beli di Tokopedia, harganya 2.680.000 ya kalau nggak salah. Tapi harga resminya sebetulnya 2.799.000 rupiah, alias 2,8 juta kurang 1.000. Kira-kira spesifikasinya seperti ini, RAM-nya 3GB dengan storage 32GB. Ini prosesornya Qualcomm Snapdragon 425, 1,4 GHz quad core. Layarnya 6 inci HD Plus Infinity Display ya. Kemudian kamera belakangnya ganda, 13 dan 5 megapixels dan kamera depan 8 megapixels. Oh iya, katanya satu lagi yang menarik dari smartphone ini adalah fingerprint scanner-nya yang ada di pinggir. Kita lihat seperti apa penempatannya nanti dan juga apakah tetap responsif dan nggak gampang kesentuh. Ya, ini dia kemasannya biru seperti ini biasa ya, tulisan J6 Plus. Dan ini terdaftar di paket Telkomsel Tahu. Jadi kamu bisa langganan paket data lebih murah dengan device ini untuk Telkomsel. Karena Telkomsel cukup mahal memang ya untuk langganan paket data. Kita buka dulu. Ternyata kemasannya juga beda ya dengan J4 Plus. Kalau J4 Plus itu kardus di luarnya, lalu ditarik bagian dalamnya keluar. Kalau ini sepertinya lebih ke dibuka ke atas, jadi dua bagian kardus atas dan bawah. Ya, dibuka seperti ini. Tuh, beda jadinya ya dengan kemasan dari J4 Plus kemarin. Ini dia J6 Plus. Merahnya lebih ke merah apa ya? Kayak rada-rada burgundy. Bukan merah cabai jadinya. Atau karena efek glossy-nya kali ya. Jadi merahnya seperti ini. Kita simpan dulu. Kita lihat di dalam paket penjualannya. Ada stiker IMEI. Kepala charger, outputnya 5V 1A. Kabel data micro USB. Headset buat dengerin lagu, telepon, dan juga radio. SIM tray ejector. Dan panduan singkat yang biasanya dalam dua bahasa ya. Yuk kita buka plastik dari smartphone ini. Oh iya, ada tulisan ini ya di bagian plastik depannya. Sama seperti di J4 Plus. Lebih mudah pakai Samsung, ada Smart Switch, Samsung Members, dan Samsung Gift Indonesia buat diskonan. Kita lepaskan dulu stiker ini ya. Dan juga plastik pelindung di tepian atau di frame ini. Kita lap-lap dulu. Asli, merahnya kece banget seperti ini penampakannya. Ada kamera belakang 13 dan 5 megapiksel di situ. Satu buah LED flash, logo Samsung, sisi atasnya kosong seperti ini. Kemudian di sisi kiri ada tombol volume up, volume down, dan juga dua buah slot. Sepertinya ini slotnya dedicated lagi ya. Kita buka dulu. Yang pertama, ya. Slot untuk nano SIM card. Dan yang kedua, yang lebih besar, slot nano SIM card dan juga slot micro SD dedicated. Triple slot jadinya. Dan di sisi bawah ada port micro USB, mikrofon, dan jack audio 3,5mm. Oke. Lalu di sisi kanan ada, nah ini dia. Di atas ada speaker grill dan di sisi kanan sebelah sini ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Posisinya sih pas dengan posisi jempol saya berada ya. Dan oh iya ya, mantap. Ini jadinya tombolnya ditekan, jadi ada kemungkinan pemindaian sidik jari baru berjalan ketika tombol ditekan. Dan ini bagus, kenapa? Kalau misalkan fingerprint scannernya dapat berjalan tanpa harus ditekan dulu tombolnya, maka ketika kita memegang seperti ini, ya, pemindaian akan terus berjalan dan yang terjadi adalah smartphone kita ke-lock. Karena pengalaman saya menggunakan smartphone dengan fingerprint scanner di pinggir di beberapa smartphone merek Cina, memang seperti itu terjadinya, sering kelok gara-gara nggak sengaja memindai. Nah ini bagus, seperti di Sony juga, ketika tombol powernya ditekan, baru pemindaian berjalan. Saya sudah masuk ke layar inisiasi setup, saya setup dulu ya. Oke, sudah masuk ke homescreen, seperti ini homescreen-nya, dan kita akan tes fingerprint scanner-nya. Ya. Dia baru berjalan ketika layar sudah menyala ya, jadi bagus, karena tidak akan ada tak sengaja terpencet jadi kelok seperti tadi saya bilang. Langsung kebuka tuh. Cuma ini memang tricky karena cukup kecil ya si fingerprint scannernya, jadi pastikan kamu ngepas-ngepasin jari waktu di register fingerprintnya dengan baik ya, ngepas-ngepasin jarinya tuh. Ada yang cepat. Kadang juga kalau posisinya kurang pas, suka rada lama dia. Nah, untuk face recognition-nya, untuk unlock, kita tes juga.
cukup cepat. Nah, ini agak lama. Ya, sedikit agak lambat ya memang untuk face recognition, untuk face unlock-nya. Kemudian kita akan lihat untuk software-nya. Android version-nya sudah 8.1.0. Orangnya sudah yang warna coklat seperti itu. Kemudian versi Samsung Experience-nya sudah 9.5. Nah, Samsung Experience ini adalah merupakan salah satu UX terbaik untuk smartphone menurut saya. Kemudian kita bisa lihat lagi Android Security Patch level-nya ada di 1 September 2018. Sudah cukup update. Mantap. Lalu kita sedikit cek untuk storage-nya ya. Berapa storage yang tersisa? Tersisa 23GB dari 32GB kapasitas total. Sementara untuk memori yang tersisa 1,5GB ya RAM-nya untuk free RAM. Oke. Dan kita lihat di Samsung Experience ini dia full fitur untuk di Samsung Galaxy J6 Plus ini. Ada game mode tadi saya lihat di sini. Nah, di sini saya lihat ada games one-handed mode, finger sensor geser, kita nyalakan. Saya pengen tahu. Oh iya. Jadi kalau mau buka notifikasi, swipe up dan swipe down di bagian fingerprint scanner. Mantap, mantap. Ya, ini jadinya handphone Samsung 2 jutaan yang full fitur ya. Udah pakai Samsung Experience terbaru, Infinity Display, dual kamera di belakang, LED flash di depan, dan juga punya fingerprint sensor yang diletakkan di pinggir seperti ini. Yang mana baru buat Samsung. Mantap, mantap. Kita tes sedikit kameranya seperti apa. Ya, ini UI kameranya. Saya selalu suka UI kamera di mana tombol shutter kamera dan tombol record video itu dimunculkan dua-duanya, nggak harus pindah mode dulu. Karena kadang ketika kita menyalakan kamera, butuh cepat untuk merekam video, jangan geser-geser dulu langsung rekam, bisa. Misalkan kita mau merekam kelucuan tingkah pola anak kita, yaitu agak lama sih kalau harus pindah mode dulu. Auto mode di sini ada, kemudian ada live focus. Live focus ini untuk bokeh-bokehan. Kita coba sedikit ya. Ini hasil live focus barusan, backgroundnya kelihatan blur banget. Dan ini masih bisa di adjust ya, masih bisa diubah. Ya, seperti ini. Blurnya bisa dikurangi. Dan juga bisa ditambahkan agar ngeblur banget. Dan kita bisa ubah fokus. Ya, masih bisa ubah fokusnya mau ke objek atau ke background. Mantap, mantap. 2 jutaan Samsung, udah bisa bokeh-bokehan. Kemudian settingan selanjutnya ada beauty. Ya, Samsung juga sudah punya beautification sekarang. Mode Pro. Tapi mode Pro-nya tidak terlalu lengkap, hanya ada exposure compensation, ISO dan white balance. Lalu ada panorama, stickers. Stickers. Nah, seperti itu. Lalu kita kembali kamera depan dulu. Terakhir ada continue shot. Jadi kalau mau ngambil gambar banyak sekaligus bisa juga. Dan ini bisa diubah ya, rasio gambarnya, mau memanjang, full satu layar bisa, mau agak mengotak atau rasionya tidak terlalu lebar juga bisa. Tapi biasanya resolusinya paling mentok, paling gede di rasio layar atau rasio gambar seperti ini. Ada wide selfie juga, tapi ini dengan sistemnya diputar ya, si smartphone-nya, bukan penggunaan lensa wide, lalu selfie dan selfie fokus. Jadi walaupun satu kamera doang di depan bisa juga mengaburkan background. Kita coba. Dan ini hasil dari selfie dengan blur backgroundnya. Selfie fokus namanya. Cukup rapi ya. So far saya suka. Untuk selfie-nya, kalau yang selfie biasa, ya, ada autofocus. Dan karakter dari tone warna maupun beautification-nya Samsung tuh nggak lebay. Realistis dan menurut saya sih oke. Sip, itu semua yang akan saya tes di video unboxing dan hands-on dari Samsung Galaxy J6 warna merah ini. Merahnya menggoda, walaupun memang ini agak mudah kotor ya oleh sidik jari. Harus dilap terus biar tetap kinclong. Apalagi Samsung dalam paket penjualannya tidak menyertakan soft case ya. Jadi ya saya maklum aja sih, ini udah kece lah Samsung 2 jutaan, udah pakai Snapdragon 425, layar Infinity Display, dual kamera, kemudian fingerprint scanner-nya di pinggir, kemudian ada selfie flash juga buat selfie di gelap-gelapan. Agak susah dipercaya ya kalau Samsung punya smartphone 2,6 jutaan dengan fitur-fitur seperti ini. Tapi kalau untuk panel layar, sepertinya sih kalau menurut saya ya, ini bukan Super AMOLED,
beda sekali si karakter layarnya di mata. Tetap bagus, tapi memang biasanya jualan Samsung di harga 2 jutaan adalah dia punya layar Super AMOLED. Good job Samsung, dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.